Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian rutin di Masjid Ahsanul Mahmuda ini. Mudah-mudahan berangkatnya bapak ibu dari rumah masing-masing ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam hari ini tema yang akan dibahas yaitu mengenai tentang seluk-beluknya dosa. Ya, jadi kita akan cek, jadi kata dosa di Al-Quran itu ada apa aja. Misalnya ada kata-kata zanbun, ada kata-kata junah, ada kata-kata ismun, kemudian ada juga bu, namun bu sayi'ah, kemudian ayat khoto. Nah, ternyata semua ditulis, diterjemahkan oleh bahasa Indonesia dengan nama dosa. Nah, kalau Allah tulis dengan nama yang berbeda, kira-kira bapak ibu beda atau sama? Kalau Allah tulis dengan nama yang berbeda, sama atau bukan atau tidak? Ya pasti beda. Namun karena keterbatasan bahasa Indonesia, itu terjemahnya semuanya sama. Nah bapak ibu, upami-upami bersab apa kena Quran, termasuk ibu lamun tos bermain akar kata rasa pisan. Jadi naon, nah berarti bapak ibu diperlukan modalnya adalah bahasa Arab. Abi bapak ibu bukan lulusan Arab, tapi ketika kita ingin mempelajari, ingin menekuni, insya Allah bisa. Saya dulu beli bukunya, saya minta ke ustaz, kalau saya pengen bisa belajar bahasa Arab, apa buku yang pertamanya? Naon subuh, diajar nulis. Kebayang pak, diajar nulis bahasa Arab, gak jadi masalah. Sugan isin tebaik ah tenan naon, diajar nulis bahasa. Terus apa aja yang harus dipelajari, belajar aja pak, gak jadi masalah. Nah insya Allah lama kelamaan juga bapak ibu ngerti. Nah, kalau bapak ibu karena waktunya sempit, bapak ibu karena terlalu sibuk, pabriknya ke 80, ya. Nah, susah kan untuk menghafal bahasa Arab? Ya udah tuh, ada kok yang langsung aplikasi, yaitu beli Quran yang perkata. Itu aja lah. Jadi Quran yang terjemah perkata ada kan? Ya itu aja lah, udah sok diajar lah. Kita bapak ibu keseringan mah, oh iya teh, nah bedanya, oh iya teh iya, nah terjemahnya iya, asal pernah baca terjemah iya kan iya kata-kata nate, maka di sanalah bapak ibu akan memperbanyak kosakata. Siap ya. Nah ini pun sama bapak ibu, kita akan cek mengenai kata-kata dosa dalam Al-Quran. Sebetulnya bapak ibu ini ada tiga lagi yang gak masuk. Yang masuk itu adalah satu, jurmun, maka orangnya disebut mujrimun, itu nggak masuk, saya masuk nggak. Yang kedua pasha, saya nggak masuk. Yang kedua munkar, saya nggak masukin. Padahal munkar dosa nggak? Dosa. Pasha dosa, jurmun juga dosa, tapi yang banyak yang beredar ini saya jelaskan ya. Nah bapak ibu, dosa dalam Al-Quran itu oleh Allah minimal ini aja dulu ya, nanti kita tambahkan lagi. Ada kata-kata danbun, kemudian ada kata-kata ismun,
wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi. Aya, nah itu. Kemudian junah. Junah juga sama. Junah itu nanti apa junah apa artinya? Sayap. Nah, Ustaz, sayap diartikan kalau pakai nun junnah perisai. Tuh hebatnya. Baiklah dengar tiga baik tenan naon ya. Baiklah dengar tiga. Apa kalau junnah itu artinya sayap. Nah, kenapa diterjemahkan jadi dosa? Nah, ini Pak keren bahasa Arab deh. Kemudian khotiah. Setiap Bani Adam bakal khoto cenayanya. Ya kan? Atau Bapak-Ibu sok masat dina doa ibtitah. Bukan anu Allah Akbar kabiro mau nyambung aja mah. Allahumma ba'id baini wa baina khoto tuh ayatnya. Kemudian ayat sayiat ayat mana? Tadi yang saya bacakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Aya tuh. Kemudian maksiat. Ternyata Ibu maksiatnya bahasa Arab diurang jadi ain diganti ku kaf. Diurang kan dulu mah maksiat. Maksiat ini diambil dari kata aso. Asou. Kan itu nak jadi asoy. Nah, diurang kan asoy geboy, ayo gitu. Ya. Ayo kita tuh, Bu. Samina lain. Pan kan ngomongkeun dosa. Kan kalau kami dengar kami taat mah samina wa atona. Kalau orang Bani Israel mah kan Nabi Musa samina wa asoyina. Kami dengar, tapi mohon maaf, kami tidak akan menuruti kamu. Wa asoy. Nah, jadi kalau orang jadi asoy, geboy. Mata kalau diurang aya mi baso asoy. Ya. Mungkin dia mah asoy di sini teh asik mah nya. Asik tapi benar diurang mah asoy teh asik. Padahal kalau kita lihat akar kata dari bahasa Arab mah asoy teh maksiat, dosa. Jadi enggak mamba so eta sina naon? Sina edan. Tah ieu Bapak Ibu resepna akar kata teh wiosnya dan mereka tidak tahu ya bahwa asoi itu adalah maksiat. Kertasnya kan asau samina wa asoina wa asoi ya. Nah, Bapak Ibu, yuk kita cek satu-satu dulu bentar. Masih pos pelepan.
Tes. Jelas teu? Acan, Ibu. Can dijelaskeun, Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu dosa itu suka disebut danbun? Tuh, tingali. Makna aslinya adalah ekor. Nah, dosa disebut danbun itu karena ia merupakan akibat sesuatu perbuatan, yakni datang di belakang sesuatu, atau karena ia merupakan sesuatu yang dianggap kotor. Kan identik, Bu, lamun ekor identik naon? Identik jeung bujur. Bujur identik jeung kotor. Lieur teu? Pian teh. Danbun itu kan artinya ekor. Kita mengetahui bahwa kalau ngomongkeun ekor pasti ngagapui teu. Ngagapui kotor teu. Tah, aya dosa kotor teu? Satu. Terus nu kadua, Pak, kenapa disebut danbun teh? Karena nantinya teh berefek ngekor gitu, Pak. Jadi sok ngebayang-bayang atuh aya berekor teh buntutan atuh. Jadi lamun urang berdosa teh Pak sok ngebayang-bayang asa hayang deui nya. Asa hayang deui. Maka napa dosa mah candu. Lain oh, candu. Lain oh, candu, Ibu. Nah, Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu nya ari di mutanya bisa di dieu nu aya ya. Ari di tato nyandu teu? Nyandu, Pak. Saya tanya-tanya. Ketika di tato hiji, maka dia akan pengen bertambah sampai dia dirajah semuanya, cuma tinggal satu yang belum, mata yang bagian putihnya di tato. Kegus sadayana di tato, setan meninggalkan. Ini Bapak Ibu ada di bukunya di Talbis Iblis, baca gra. Bab ketika iblis mengganggu orang yang bertato. Asalnya iya, kesian teh Bu, pasti mohon maafnya orang-orang yang bertato mah pasti suka yang disingkat. Pan hayang ningalikeun. Maka kata iblis, kagok hiji atuh batur geloba, beurat sabelas hiji mah. Iya. Tah, di dia hiji deui. Geus kitu kumaha? Atuh batur geloba atuh, teu unik. Buat atuh yang unik yang orang lain tidak punya. Tah, di dia dina panangan. Nusa panangan teh nah hiji atuh dengdek atuh dua nana terus maju tuh kerennya, tapi aya si anu leuwih keren mah naon? Tah, na leher. Oh, kabeh sadayana, Pak. Itu. Take geus sadayana kata setan atau kata iblis sok hapus hese sina gitu. Itu, Pak. Mohon maafnya diri bilih aya tapi Bapak aya di diri tato. Tos lawan Bapak ternyata disetrika itu menyakiti. Kan aya Pak kapungkur mah. Tuh disetrika atau kubiang es. Air makan enakeunnya aya nama aya anu pangapus kan. Nah, Bapak Ibu dulu aya satu artis itu anjeuna ketika dina ceket payudarana ditato. Terus dia bercerita untuk menghilangkan tatona. Jadi pakai laser. Kata penghilangan tato yang pertama itu baunya seperti sate dibakar. Ternyata anger we berbekas aya antu, Pak. Bapak aya tato misalnya tato orae dages kolot mah jadi cacing atuh Pak teh. Nya kan awalna mah badag di dia cacing. Kan beki ngariut pati jadi. Jadi cacing mah nya. Campur jeung hapur eta biasa mah. Ya geus lah lieur lah nya. Itu Pak. Jadi mohon maaf tapi kalau Bapak Ibu sudah ada di dalam tubuhnya tos sakali we ya, tos. Kartos tos sakali jadikeun eta pelajaran ulah namah deui. Montennya, ya saya bacakan dah. Emang saya sampaikan, saya tidak boleh menyembunyikan ilmu. Barang siapa yang ditato dengan yang mentato, Allah laknat. Dan yang ibu-ibu itu yang lagi tren adalah tato atau sulam alis. Geus gelis, geus kender hayang digambaran. Nu ieu na dileungitkeun gambaran tatoan. Pek teh salah kieu sebelah lieur sirah Ibu. Termasuk ibu-ibu ngerik halis, nyambutan halis, Allah laknat. Terus, ya. Ibu, terus kalau bermake up jangan berlebihan. Kan ibu-ibu kan saya baca-baca, itu ayah nu dina bahannya, itu ayah nu sampai waterproof. Atau sekaliannya kuno drop. Ame anti bocor. Ya.
tinggal milih ekno warna biru, ekno warna hideung segitu we. Ya Pak, geus macam-macam ya. Jangan dirobah-robah. Kata setan, rubahlah diri kamu. Tuh mereka berangan-angan untuk merubahnya, akhirnya mereka merubah. Allah laknat. Awal gambaran akhirnya ketika beres, aduh ya Allahnya, ya seumur-umurnya ya. Awalnya apa dia berkata ini seni, tapi kalau dia sudah tobat, saya jamin pasti dia akan ditutupi. Abimah isin bangor bahgerana, pasti gitu Pak. Kalau orang yang sudah tobat. Nah jadi kalau ibu suaminya bertato, terus jadikan sekali, ya. Kalau udah ada gimana lagi, udah terlanjur. Silahkan tobat yang sebenar-benarnya, insya Allah Allah akan ampuni. Nah namina berekor. Dua kedua Pak, anu kecanduan itu adalah narkoba. Nah, saya tak tanya-tanya Bapak Ibu sering ngobrol dengan orang-orang yang suka mabok. Saya nanya, saya tanya, ah ari mabok minuman, eta teh ngeunah henteu. Terus dia nanya gini, Ustadz abi mah ada lain pemabuk, abi mah peminum, cenah teh Pak, aya dua. Dan selalier, Pak baiklah kene abi mah tanya-tanya, aya peminum aya pemabok. Aya mun bedana naon? Kalau peminum mah menikmati. Kalau mau pemabuk mah cenah mabok we. Nah, Pak abi mah pemabok, jadi ah senamun kesikir nanya, emang lamun pas kamu nginum, ngeunah teu? Henteu, Pak. Tuh, teu ngeunah cenah, Pak. Tapi ngeunah keur mabokna, tuh ngomongna teh kitu, ngeunah keur mabokna. Emang konon ngalayang, terus aya anu membuat jadi sieun, aya anu wanian, eueuh gawe sih teh. Terus aya oge anu peminum, dia menikmati minum, menikmati. Meskipun dia teh mabok, kata Rasulullah, jat yang memabukkan meskipun hukumnya haram. Dan karena dibuatnya untuk memabukkan. Terus Pak, keremah mahal. Terus kita ngobrol nanti, Ustaz, lamun mabok hayang ngeunah mah geus meuli sirup. Ini berarti teu ngeunah minuman teh Pak, tapi da, nyandu hayang wae. Ngan saya hadisnya Pak, barang siapa yang mabok kemudian khamar aya dalam tubuhnya, terus maut, maka Allah mengatakan atau Rasulullah eta jalmi mautna dalam keadaan jahiliyah. Nu katilu, nu nyandu, banyak nu nyandu. Mabok tadi tato nyandu, jinah. Jinah mah Pak nyandu. Nyandu Pak. Enggak percaya silakan Bapak Ibu. Saya tanya-tanya orang yang selingkuh Pak. Saya tanya Pak, kunaon make selingkuh ngomong naon sih? Penasaran. Penasaran. Cenamun teu selingkuh teh urang teh asa can gagah. Puguhan nu gagah mah ketika banyak godaan dia stabil dina satu istri. Bener Ibu, anu gagah mah jalmi anu digoda dengan beberapa istri dia stabil satu istri. Tah eta gagah. Jadi banyak godaan, banyak godaan, banyak godaan, dia stabil hiji eta. Tah eta gagah. Ari ieu mah kagodaan teu gagah pas. Komo ibu ngomong ka budak, kakak-kakak asa kakak mah asa tara ngabawa lalakinya, yuh mama mah keur SMA di edankeun ulah kitu bu. Mama mah bawa keur SMA, wah laki satasik mah kumah kabeh eueuh we. Nah ini ya, tuh nyandu. Nah anu kedua Pak, ismun. Ismun tuh kenapa Bapak Ibu dosa disebut ismun? Karena ismun teh artinya lambat Pak, lila telat. Nah kenapa Bapak Ibu dosa disebut lambat? Karena lamun jalami geus berdosa itu dia bakal telat berbuat baik. Ini kenapa Bapak Ibu lamun dosa disebut ismun teh? Karena lamun jalami geus berdosa dia akan memperlambat kebaikan, kan nuju berdosa Pak, katutup. Makanya dia akan naon? Akan lambat berbuat kebaikan disebutnya ismun. Kemudian yang ketiga junah tuh. Junah itu Bapak Ibu sebetulnya asal-usulnya dari sayap. Nah, apa fungsi sayap? Penunjuk arah, sayap mau ke ngapung. Nah, si sayap ini tuh dulunya enggak digunakan untuk benar, jadi sesat, disebutnya miring. Tuh. Maka kenapa berakar dari kata janaha yang artinya sayap atau cenderung belok atau miring. Jadi kalau punya sayap, karena kemana-mana kemana-mana. Awal gitu, ya. Kemudian terstabil, miring, belok. Kemudian ada juga yang disebut khoti'ah atau khoto. Nah kenapa dosa disebut khoto? Tuh, berbelok dari arah yang semestinya atau meleset. Ya kan orang namun, salah itu kan gitu. Nah kemudian sayi'ah. Sayi'ah mah, iya teh Pak, sesuatu anu membuat orang sedih.
ibu lamun geus berdosa sok sedih teu. Menyesal Pak sogra bapak berdosa. Nyanya naon urang teh teh cobalah teu ngalakukeun kieu. Bapak ibu, pernah bapak ibu lamun pas judi eleh sedih? Gara-gara teu menang. Duh ya Allah coba duit tadi teh dipake benernya moal kieu tuh. Namina sayiah. Tah maksiat bapak ibu tuh. Maksiat ini diambil dari kata aso yuksi asin al-maksiyah. Nah, yang artinya membangkang, membelot atau durhaka. Nah, ini yang akan kita jelaskan semuanya Pak, yang termasuk yang ini. Tuh. Ini Pak ayat-ayatnya. Kita cek dulu yang dzunub, yang janbun. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul katakan Muhammad kepada orang-orang, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka Allah nanti akan berjanji kepadamu, apa janjinya? Yaitu yuhibbukumullah. Maka Allah pun akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, dosa-dosa yang mana, Pak? Nah, dan bun identik dengan masa lampau gitu Pak para ulama mah. Jadi dosa-dosa kamu yang telah kamu kerjakan dulu gitu Pak teteh. Itu namanya zanbun. Makanya Bapak Ibu, nah orang diajar grammar. Nomor kedua, man soma, barang siapa yang saum Ramadona, bulan Ramadan, imanan, atas dasarnya iman kepada Allah, wahtisab. Wahtisab itu pas sebetulnya penuh perhitungan, diambil kata hisab, yang artinya Bapak Ibu itu benar-benar dihitung untuk mendapatkan pahala. Makanya terjemahnya hanya mengharap ridho Allah karena tidak kemana-mana otaknya. Nah, apa janjinya? Gupirolahu. Gupirolahu teh atos tacan, Bu. Ini gupirolahu mataqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni atau Allah telah mengampuni. Sepakat, Bu? Iya salah. Juk tanyakan ke ahli grammar. Gupiro mah piil madi. Juk tanyakan. Ari kutiba bahasa Arabna piil madi atau piil mudore. Kan asal katanya dari kata kataba. Kataba itu kan kata dasarnya. Kalau kutiba itu piil madi artinya lampau. Berarti kalau goparo piil madinya gupiro. Ay gupiro naon. Telah kudu nama jadi kieu maksana Bu. Lamun jalmi bener-bener saumna atas dasar iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, geus ulah ngomongkeun dosa da geus pasti diampuni tah kitu ya teh tuh. Jadi geus lain akan deui Pak, tapi udah pasti kata Allah kami ampuni. Itu kata juga Bapak Ibu taroskeun nyangke. Tapi kan ahli gramernya Ustaz kita pangnaroskeun maksudnya gupiro di dia teh apakah akan atau napi atos gitu. Pasti jawabannya atos sebenarnya cuma para ulama mengartikan teh akan padahal mah tuh. Padahal mah maka dosa-dosanya telah yang berlalu tuh, telah lalu akan diampuni. Geus berlalu dosa nage dihampura ku Allah ya. Tuh dambun, aya Bu. Mana dambun teh? Tah, dambi. Terus hiji deui. Wahai hamba-hambaku tuh ya. Ya ibadi innakum tuh kemudian nah ieu naon Bu? Khoto ya. Sesungguhnya kalian itu semuanya melakukan dosa di siang hari dan di malam hari dan siang hari. Dan aku akan ampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku dunub. Nah Bapak Ibu, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa kata dosa di Al-Qur'an satu dan bun ayatnya. Oke, lanjut Bu. Yang kedua bab tentang khumar. Mereka bertanya kepadamu tentang khumar dan judi. Katakan Muhammad bahwa keduanya itu terdapat ismun. Ya kan? Ya, di keduanya itu ada dosa dan manfaat. Namun dosanya ismun kabir,
tapi dosanya lebih besar daripada. Nah, ayat ini Ibu dulu tahap 2. Ini ayat ini mohon maaf, tahap 1. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menceritakan tentang Homer, yang pertama surat An-Nahl bertanya, kata Allah ya, dari Homer, dari anggur bisa dan korma bisa kamu jadikan untuk manfaat dan untuk mabok. Teman cuma informasi. Tahap satunya iya, ada yang bertanya kepadamu tentang Homer dan judi, katakan tuh Bapak Ibu cina dina Homer teh aya manfaat aya madorot. Maka umat ketika turun ayat iya pecah teh Bu. Ini umat ketika turun ayat iya pecah teh. Pecah kebagi dua, ada yang masih mabok, ayo nunggu seren, karena mereka tahu cina, manfaatnya ya. Nah, Bapak Ibu kemudian, nah setelah itu Bapak Ibu, orang-orang yang masih mabok, maraboknya itu, marabok. Nah ketika marabok, tiba-tiba sholat, pas sholat kacau itu, kacau, ngacapruk, maka turun ayatnya tentang mabok ya. Surat ka-4 ayat Ibu poho deui nya 43 ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum suka hatta ta'lamu ma taqulun. Tetap nanti Bapak Ibu, orang-orang iya Bu, ketika salatna ngacapruk turun ayat ieu areureun teu mabokna. Areureun teu Bu? Aya nu eureun, aya nu terus, ta nu terus mabokna teu di dieu. Tapi mabokna teh geus isa atawa isuk-isuk, da jauh kene kana salat. Nah, kemudian setelah itu Umar berkata, aing lalieur ieu jelema teh. Rasul memitiasa matulah minta kepada Allah untuk diturunkan langsung we. Maka nanti ujung turun Al-Maidah 88 hiji. Maka pat tatkala Al-Maidah turun eta di Madinah banjir, Pak. Tuh, tinggal ieu aya ismun kabir dina Homer teh aya manfaat aya dosa, tapi dosa yang ditimbulkan dari Homer teh itu besar. Nah, Bapak Ibu kamari abi terus nyarios ka Ibu. Ketika ada seseorang di sunamilih mabok kemudian ngabunuh, tah kamari aya Pak nu ngabunuhnya anaknya. Anak kebayang Pak, anak umur 14 tahun, maka Ibu pun terbisanya ke anak itu, tolong didik yang baik, tolong didik dengan penuh lemah lembut, karena Bapak Ibu ini anak Bapak Ibu ketika ditekan terus mudah pusingin ya, duka alam ini dari setan Pak, tiba-tiba mudah kesel ditekan terus, akhirnya waktu ibunya lagi, bukan ibunya ya, orang tuanya lagi tidur, dia bawa pisau dapat etat-etat udah kudu kuat tuh, moko cem sadis. Cek bisikan tanda kia, paihan, ameh teu ngomong wae, paihan, ameh teu ngomong wae. Itu, tuh Pak. Nah, kapungkur Bapak Ibu disuruh milih, ek mabok, erek zina, atau nepi cina erek, ek kabunuh, cok pilih. Maka si orang itu milih mana? Milih mabok, karena dianggap, duh mun zina urusan jeung batur. Lamun ngabunuh urusan jeung batur. Maka seseorang itu milih cenah jigana yang ringan mabok. Akhirnya ketika dia milih yang mabok, pas mabok maka seseorang ini hilang kontrol. Ketika hilang kontrol maka berzina. Karena berzinanya takut ketahuan maka dipaehan. Tuh. Jadi lengkap, maka Rasul berkata biangna dosa mah mabok. Ismun kabir, dosa nate gede pisan. Ya. Matak nitip ya, mun bisa mah tinggalkan biar kita beruntung. Terus Pak tinggal lanjut ti. Aya Pak nu lebih besar dari kabir. Naon? Adim. Tuh. Isman adim, yaitu mempersekutukan Allah. Bahasana isman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
dan dia mengampuni dosa segala dosa dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Barang siapa yang dikehendak bagi orang yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar, adim. Tuh, isman adim ya. Terus An-Nisa 20, Sami. Jika kamu ingin mengganti istrimu, tah Pak. Atau langsung atau nu ieu mah. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, ya. Kalau mengganti mah lain nami. Kare, kalau mengganti mah sanes nambi, iya mah emang mau diganti, berarti naon cerai. Kartos, kalau bahasa nambi mah, kalau kamu ingin menambah, tak gitu atuh. Tuh kalau jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka ulah dipenta deui era. Panuras aya, lamun cerai ku aing cokot deui gitu. Aya ulah, Pak. Nah, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dengan menanggung dosa yang nyata tuh? Dosa yang nyata, isman mubina. Jadi kalau isman mah, aya isman kabir, aya isman adim, aya isman mubina. Itu kata isman. Wihana ibu, jadi ibu lamun ke orang lain mah disebutnya isman adim, isman mubin, dosa yang begitu nyata. Jadi bapak ibu, bakat ku urang teh hoyong ngaganti istri, isi urang bager, tapi dibuat we skenario, ah buat we naon, sina pura-pura bermasalah, bakat ku naon, bakat ku hayang diganti, terus dicokoti duit na, ente gede dosa na. Aduh gitu teh, neng abis teh hoyong cerai jeng neng ku naon, ah asar rumah ku aja, temenang bu. Temenang ya. Lanjut bu, kemudian tuh, Anissa, Sami, 112. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa tuh ya, khotiah ya, dosa tuh. Au isman tuh, kesalahan dan dosa. Kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Tah, diurang teh nu kieu teh namina teh naon, Bu? Kermah salah nyalahkeun. Ieu teh kesalahan saha? Kesalahan iblis. Panpa tingkat kesalahan kami sudah diterangkan. Ngomong A hatena B dusta. Salah teu? Dosa teu? Dosa. Ngomong nolak hatena G aya rumus, Bu. Omongan yang keluar itu sebenarnya dalam hati lebih parah. Weni, rumus par rumus, lihat. Apa yang dikeluarkan itu sebetulnya luapan, luberan anak dina hate mah. Jadi namun aya jalmi nolak tan hatena mah luih nolak kana teh Pak. Mun aya nu keheuleun ka bapa nepi ka ucap luk tan hate mah luih dikitu eta teh Pak keheuleunna teh. Wihan deui, wihan deui. Lamun aya nu keheuleun ka bapa ibu nepi ka ucap tuk ngobrol tan hatena mah luih dikitu eta teh. Bakat ku geus teu kabenung leber gitu atuh. Matang lawan bapa diomongkeun ku batur, cuma dua apa bapa teh? Kahiji, bapa teh diomongkeun teh kana maju, berarti dia iri. Nu kadua bapa napi omongeun. Matang lamun urang diomongkeun ku batur teh kieu, duh alhamdulillah usahanya abi mah nuju naon teh? Nuju panen pahala diomongkeun ku batur kaela. Bapana orang taat bukan. Kalau bapaknya orang taat diomongkeun ku batur, berarti dia iri. Bapak keur panen pahala. Ulah dilawan lebar. Di zaman Rasul aya teh, Pak. Aya di zaman Rasul bu aya jalmi dicorekan pisan. Rasul teh tersenyum. Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Aku melihat ada seseorang dimarahin, dicaci maki, dia diam. Efek teh ngalawan, Pak. Rasul teh berpaling Pak, maka para sahabat berkata, Rasul kenapa Anda berpaling? Gemrung galeno, tuh gitu Pak ngomongnya. Nah,
sarwana sini Pak. Tah jadi Bapak Ibu, lamun Bapak Ibu nuju di fitnah, dituduh, lamun terumasa Bapak keur panen pahala. Tapi lamun Bapak ayeuna diomongkeun batur, terus dicaci maki ku batur, tapi omongan atau jelemana. Bapak ulah kieu, duh cenah nuju panen pahala keun wewios. Lain Bapak na introspeksi. Ibu penten ayeuna, ibu teh diomongkeun batur, abi cenah diomongkeun ku batur, emang kunaon cenah si ibu eta tara balik? Ibu asup balik, tara heuh atuh ibuna pe omongan. Ibu nak datu tapi omongan cara balik wae, jadi diomongkan buat kartos, sip, naon, pi omongan, ya. Tuh lihat bu, dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian ia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu kebohongan dan dosa yang nyata. Kermasalah, nyalahkan. Kamari atasnya diterangkan kan aya jalmi salah nyalahkeun lieur moal kira-kira bertobat mah moal da manehna ge teu ngarasa salah lamun ngarasa salah mah bertobat atos lanjut tuh dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan mukminat ibu-ibu atau napi wanita yang beriman tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Aya istri bageur dituduh, aya lalaki bageur dituduh, bari teu ngalakukeun tapi dituduh. Kata Allah siap-siap dia menanggung isman tuh Pak, isman mubinan, yaitu dosa yang begitu nyata. Teras, Bu. Nah, masih kena isman. Tuh. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Bapak siap teu jiga kieu? Siap teu? Lawan bapak marah bapak mere maaf. Kumaha mere jajan mah? Siap moal? Teu nya. Tuh ya. Terus pun hanapna. Dan orang-orang atau yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar isman bahasana ya. Dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih dalam janin, dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu itu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Saminya. Tuh, dan tinggalkan dosa-dosa yang tampak. Sami, sadayana, ieu mah kana isman ya. Terus bu lanjut, ayeuna anu katilu mengenai tentang tuh junah. Pan tadi kan aya dan bun, aya ismun, aya tutili. Laisa alaikum junahun. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah tuh ya. Kemudian dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang sesat. Tuh ayat junahun. Terus Pak. Nah iya ayat iya mah kata-kata yang digunakannya adalah khoto tuh. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Dina al-an'am Pak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Bener ibu, ari ieu mah jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin, dina al-an'amah karena miskin. Sami teu? Naon teu teh? Bener, ari dina al-an'amah janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin. Anu ieu mah karena takut. Sami teu? Naon teu teh? Ari nu ieu mah posisi ibu teh keur beunghar, lamun boga anak wae sieun jadi miskin. Anu itu mah keur miskin, lamun boga anak beuki miskin gitu, Pak. Ibu kitu teh. Ah, berarti abi nitip ka ibu, enjing kontrol ka dokter, lamun ibu masih keneh aman rahimnya, buka KB-na. Ieu mah
Bu, lihat. Untuk meragukan kekuasaan Allah, Bapak Ibu penulisan, enggak usah Pak, Quran diduruk jauh teuing. Quran diduduki jauh teuing. Ibu was-was, ibu khawatir, besok enggak dikasih rezeki ku Allah. Ge, ibu teh keur ngahina Allah. Jauh teuing Pak, Quran injek mah. Bapak Ibu meragukan aja tentang diberi rezeki anjing ku Allah, ibu teh keur ngaragukeun Allah. Duh cing abi teh lamun boga anak mah kumaha atunya sieun. Bisi budak teh ke kapayuna kumaha-kumaha, ibu teh nuju meragukan Allah eta teh. Kata Allah, kalau Allah sudah menciptakan satu makhluk, pasti Allah akan berikan dia itu dengan rezekinya. Ibu boro-boro ibu cacing wae ge bere rezeki ku Allah mah. Ari ibu cacing lain. Ah kitu atuh ayeuna mah. Ya orang pakai logika. Bu, ari Allah memberikan rezeki teh ke orang-orang Zionis. Tinggalin mawat seperti ayeuna. Geus puluhan ribu, ayeuna mengatakan ratusan ribu. Bu lihat, jalmi anu mawat puluhan ribu eta nu ngabanteina pasian rezeki teh ku Allah. Pasian anu tara salat pasian rezeki teh ku Allah. Atuh komo ibu anu salat tahajud berang peuting atuh. Atuh edankeun. Bapak Ibu anu unggal, Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, orang anu unggal poe salatna membaca doa Robbi gfirli kemudian warjukni warjukni itu masih kena khawatir bab rezeki. Nah, Bapak Ibu, dulu aya ibu-ibu ketika saya menjelaskan bab tentang rezeki, bab anak itu dia langsung besoknya konsultasi ke dokter, kata dokter, ibu, ibu mah sehat keneh, rahim juga aman keneh, dibuka KB-nya, dibuka bu, tetap bulan depannya dia enggak haid, akhirnya dia hamil, budakna akhirnya ngaji wae tah, sehat bu. Jadi ibu kenapa makin khawatir, kan suaminya ge aya. Lamun suaminya teu aya, karak liwa, ieu nu saha ya. Iya mah suami ayah barisah Allah ngajamin masih kena khawatir. Terus on ibu nanti besok lusa dicabut KB-nya campur suami istri dengan suami ibu na hate deg-degan rewas jadi ulah atau lusian jadi ibu teh lagi meragukan. Ternyata ibu mohon maaf ibu saat dibuka KB-nya PT hamil ustaz saya tanggung jawab jadi kehabis ya teh. Da usah nerangkeun kieu atuh. Duh, Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu ternyata deg-degan. Nah, Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pasang KB, Bapak Ibu mah kedah mohon maaf konsultasi ke dokter. Dok, ari abi umur tos kieu. Abi rahim kieu manawi sa dokter kumaha? Cek dokter teh. Ibu jangan, ieu mah khawatir nanti kalau nanti hamil enggak kuat, malah kalau melahirkan pendarahan yang begitu banyak bisa melemahkan ibu, bisa mengakibatkan kematian. Terus saya stop di dieu mah, baru eta ijtihad namina ku dokter dengan ilmu. Ieu mah ibu ngora keneh, kemudian rahim aman keneh, terus ibu ayeuna menutup untuk enggak punya anak lagi. Kumaha lamun anak ibu marawat sadayana ayeuna? Siapa yang akan mendoakan ibu? Terus kumano iya nu janin dipencet wae ku ibu ulah jadi ternyata kalau sina jadi ternyata eta anak malah menjadi anak yang soleh. Halo. Ibu siap? Atuh kan naon abi ngomorol bieu ieu teh. Ibu mana awak? Ya ibu mah kudu diajar tauhid deui ieu mah nya. Da teh ustad, lamun abi gaduh anak wae teh atuh cenah masyarakat ngomong ibu mending reueuh kan bae atuh. Dan mau dibarengan ku tetangga, iya duitnya ke? Kan baik rendah ke? Dan mau ditanggung iya ku iya. Ku abi ibu pun tersedapnya, tah catatan ibu, engke bulan enjing berkadiakan kopi tawis, orang pastikan kadina sosial sukanya turun bansos, tah atuh. Ulah siun atuh, siap a? Berarti a nanti malam ngobrol dengan istri, bun, besok konsultasi ke dokter, ternyata kata dokter, bun iya mah masih aman rahimnya. Siap a? Dianjurkan untuk dibuka. Mulai panik. Siap? Ibu ulah sok milaan Allah hirup teh. Emang lamun dibuka KB, emang langsung jadi?
atuh make was-was atuh. Anu tadi KBG terjadi-jadi nya kan kumaha Allah kan? Ibu ayeuna mendahului Allah sake kumaha? Siapa? Halo. Mudah-mudahan tahun enjing bertambah ngajina ku budak ibu kadieu ngaji. Tah, alhamdulillah. Ieu di masjid yang diaminkeun ieu. Ijabah doa masjid mah ya. Tuh. Ya. Ya. Setiap anak Adam pasti berbuat tuh khoto, dosa, dan sebab baik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertobat, khoto ya. Lanjut Bu, tuh. Aina sayiat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jika kamu bertakwa kepada Allah, janji Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, kemampuan diri memisahkan mana hak mana batil. Dan kami akan jauhkan dirimu dari tuh ayat sayyiatikum, dosa-dosamu. Tuh ayat kan? Tuh, mana ayat furqan? Sayyiatikum wa ya, benar kan? Sayyiatikum kesalahan-kesalahanmu, kemudian wa yaghfirlakum dan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian tuh dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, iya ayat tadi nusuk dibaca ke Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nusalisma aya wa nastaghfiru. Aya deui ke nusalisma beda redaksi. Bayyahdillah pala mudilalah wa mayudlil. Nah, aya kitu. Kemudian pala hadiyalah aya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aya nu kitu ya. Tuh, aya sayyiati aya. Oke okay, ya. Tah, Bu, iya. Upami kata maksiat mah aya tilu, Bu, na Quran teh. Aya maksiat kepada Allah, ini saya kumpulkan, Bu, ayatnya. Catat we bisi teu ka talar. Ini yang saya kumpulkan kalau maksiat kepada Allah ini ayat-ayatnya. Kemudian ayat juga maksiat kepada Rasul, iya, ayat-ayatnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau bermaksiat kepada Allah, tah gitu, Pak. Ya. Nu ieu we ka ulul amri. Pemimpin, janganlah kamu satu bermaksiat kepada pemimpin-pemimpinmu. Nah, terkait maksiat. Jadi maksiat mana dalam Quran ayat itu ayat maksiat ke Allah, ayat bermaksiat ke Rasul, ayat anu bermaksiat ke pemimpin, berkhianat Pak. Yuk kita cek Pak, buka Quran sekarang. Anu ke pemimpin, Al-Kahfi. Ayatna 68. Silakan cek, Bu. Quran surat ke-18 ayatna 68. Saidan bacakan, Saidan silakan. Artinya aja. Dia Musa berkata, insya Allah akan kau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Bacanya di 68, iya Nabi Musa teh nuju diajar ke Khidir. Pancek Khidir teh kayak Musa mau diajar ke kami, ya. Tapi syaratnya naon ulah komentar. Ternyata Musa mah komentar wae. Jadi diajarna teh mung tilu pelajaran. Kahiji anu kapal di bongan, anu kadua budak anu dipaehan, anu katilu anu imah diruntuhkeun. Cek Musa teh nya, kami siap mau mentaatimu. Berarti naon? Erek naon? Ek tunduk patuh ka pemimpin. Berarti ek naon? Ek nurut. Sok dan bacakeun dan. Ti 68 bacana. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Siap, dan tidak akan menentangmu. Coba baca Arabnya. Asau gresok raya. Baca dan
Qala satajiduni insya Allahu sabiru wa la asilaka amara. Asin aja. Asin tadi kan? Tina asa, asin kan nah, itu ya. Terus sejididan. Toha salapan tilu. 20 salapan tilu. Sehingga engkau tidak mengikuti aku, apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku? Bacanya di 80 biar nyambung atau? 80. Dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang maha pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Tuh, dan taatilah perintahku ya. Terus kenan. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Berarti taat ke Kak Harun. Jadi kibu cerita nanti li, orang-orang jelaskan. Li. Kan bu Musa teh dipanggil ku Allah. Musa, aku memilihmu untuk jadi rasul selama bulan kartos. Nah, Musa berkata ke Harun, Harun nitipnya ieu umat kartos. Maka Musa berjalanlah meninggalkan sebulan, umat aman keneh. Nah, budina cerita mah Musa teh pa saum. Ketika saum sebulan Musa teh bau mulut. Dina imahnya. Nah, terus kitu dibatalkeun ku Musa teh mau penak jeung Allah teh. Ku Allah tanya, Musa, kenapa kamu membatalkan? Aku malu mau bertemu dengan engkau teh cenah bau mulut. Maka kata Allah tuh, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi dibandingkan minyak kasuri di sisi aku kada ya. Di sisi aku, di sisi teman ibu. Nah, apa kata Allah? Tambahan 10 poin deui. Makana Musa teh genaplah bertemu dengan Allah teh 40 hari ayeuna Quran. 30 tambah 10. Paham? Tah lihat umat ditinggalkan ku Nabi Musa teh ternyata si Samiri nyieun patung anak sapi tina emas. Cenah teh Samiri teh ya cenah Musa teh kapohoan ieu teh Tuhan kamu. Oh, ditinggalkan 10 poe, nah, 10 mana aman geuné. 10 poe kitu aranna. Karena patung anak sapi teh Musa pulang, umat tergigituan we. Apa kata Musa? Maka Musa marah luar biasa banting. Nah, ieu toret dibantingkan dan Musa narik lancekna ditarik janggota ditarik. Kemudian apa kata Musa? Harun, hari kamu ngapain mengkungkul atuh? Ya Musa, ada Quran mah teu Musa ngomong, wahai anak ibuku. Bapak ibu namun ngartos mah kenapa Harun nyebut wahai anak ibuku teh? Karena sama lotos ngadenge ibuna itu turun Pak tensina teh, sayangan pisan ka ibuna sok terenyuh hatina teh. Tatos kitu, ya cenah bukan aku enggak bisa, bukan abdi lalai, geus ngajaran kopi teh dipalentakeun kieu, tapi dia mengancam aku. Maka Musa marah luar biasa, maka kata Musa, lamun anjeun hayang tobat, maka anjeun mah kunu bunuh diri. Tadi zaman Musa mah pa, lamun aya anu musyrik hoyong tobat teh bunuh diri. Ibu mah teh kudu bunuh diri. Atos tobat sing leres, mudah-mudahan ku Allah diampuni. Tadi zaman Musa mah pa keung, ibu acuk kena najis gunting. Beak baju atuh. Zaman Musa mah kitu, Bu. Kena najis gunting. Lamun zaman urang mah kena najis usap we ieuna beres. Musa mah henteu, Pak. Gunting bajuna habis berat. Makana kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk menghilangkan belenggu-belenggu anu barerat teh, ya. Tos ningali. Tos kitu tuh, maka si kaumna teh ya engal anjeun teh sing bener. Moal-moal nurut ka anjeun mah. Kewe ka Musa cenah, Pak tuh. Moal nurut membangkang, Pak. Maksiat, ya. Terus, Pak. Tah ieu, Bu, ningali. Kurang bagi Pak, dosa itu terbagi menjadi dua. Aya dosa besar, aya dosa kecil. Naon ibu salah satu dosa kecil? Ibu di jalan ngalungkeun aqua. Ibu di jalan ngalungkeun tisu. Tah eta teh dosa anu kecil, tapi dikumpulkeun mah bedadag. Ibu di jalan motong kendahan tangkal nu alus bunga na. Anu kitu teh lempang pletok dipotongkeun aya. Dipletokkeun potongkeun cokot jeung buahna aya anu kitu.
beri ngomong, ibu nyuhunkeun, mangga we nyanak nyarira anu kitu teh. Tah eta Pak dosa. Dosa besar naon? Tah inilah yang akan saya bahas nanti minggu depan, 80 dosa besar menurut Imam Adz-Dzahabi. Tah ieu Pak nu ngeri mah 80. Kalau dosa kecil ibu, itu total yang oleh ibu diabaikan, yang tidak dianggap dosa oleh ibu, total 476. Dosa wanita yang tidak dianggap dosa. Lalaki mah 32, dosa kecil yang diabaikan ke laki-laki 32. Seetik Pak, tapi yang 32 itu penyebab 476. Nah ibu, apa salah satu dosa ibu yang tidak dianggap dosa? Tidak mau menuntut ilmu agama. Itu salah satunya. Yang kedua, tarangange kaos kaki. Itu yang tidak dianggap dosa Pak Teteh. Kemudian membeli ke tukang sayur pakai daster. Itu teh kalau dikumpulkan mah barada ke Teteh. Ayah Bu. Ayahnya. Eta Bu, saya baca-baca totalnya 476 dosa wanita yang tidak dianggap dosa. Tah, nu ageungna 80. Naon anu ageungna? Ya musyrik, kemudian membunuh, mencuri, riba, teh teman barada kabeh, Pak. Teh teman laleutik, Pak. Dikumpulkan ge jadi gede. Mau anu ke dibahas, mau anu kecil heula atau langsung badag heula? Nu kecil siap bubuk. Ada salah satunya Bu, ada salah satu dosa wanita itu Bu yang kecil, yaitu ibu menolak ada yang datang ke ibu, ada calon yang datang ke ibu, ditolak ke ibu, padahal dia soleh, dan pedah tebenghar. Nara repeki, halo. Ya tuh, ayah jalmi sumping ke ibu, teu kasep, tapi soleh tebenghar deh. Ayah nu benghar, kasep tapi tara sholat, pilih mana? Teh jawaban anu katilu. Pan anu katilu sampai oge. Kasep benghar tapi tara sholat. Miskin teu kasep tapi sholat. Nu mana Bu? Pan ieu mah keur khusus keur ibu, lain keur laki lain. Nu mana Bu? Tah ayah hadis ke, ada seseorang yang melamar soleh terus ditolak ku eta istri, maka kata Rasulullah tunggu bencana. Ya datang jalmi soleh ditolak terus kena nganaun deui. Bapak tenang Pak, bapak mah tenang kieu, tenang ya. Hal yang disepelekan ke bapak mah ke salah satu naon, bapak mah tara mere kabar ka istri. Kumaha ngomongna? Lah, pirage nu kieu atuh anu kitu teh? Karena bapak lamun mere kabar teh seolah-olah naon atulah ieu pirage kieu penting. Istri mah khawatir bisi cilaka, bisi naon. Pirage mere kabar cek lalaki, pirage nu kieu kudu setor wae nya. Nah eta disepelekan teh eta. Terus yang ketiga, yang berikutnya ibu, dosa-dosa ibu teh tidur duluan sebelum suami. Bilang ke suami nggak jadi masalah. Ayah, mama nggak kuatnya ngantuk pisan, boleh teh mama duluan. Ustad, kumahalon abi mah teu aya suamina, ulah curhat eta mah. Nya tinggal bobo, weh beres. Lamun suamina di luar, bilang WA. Pan emang kudu suami duluan. Apaan emang pan tadi yang dosa mah istri duluan, suami duluan mah emang kudu gitu. Ayah, mama teh teu kuat, ayah kena, ayah mana mau begadang, ieu mau ngetik keneh loba keneh.
Wios pamah duluan, mangga tenan naon, ridho suamina aman. Terus yang berikutnya menolak ajakan suami pura-pura capek. Atau pura-pura sareti heula, pura-pura. Halo Ibu. 476 dosa. Insyaallah nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ibu halo. Kunaon Ibu? Kewe cirian ku Ibu nang muncul dosa nu wanita, ibulah ngaji. Siapa? Ya. Lanjut Pak. Da pelaku atau da kumaha deui? Tah kita akan jelaskan nanti di dosa. Ratos. Nah kemudian Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu yang mengatakan tuh catatan dosa itu ada tiga. Yang pertama catatan dosa yang tidak dipedulikan Allah. Cek Allah sagede kumage, kalau aku berkehendak ampuni iya mah. Dina hadis mah paninggalkan sholat tuh ya Pak keungna teh. Tapi ku harus diampuni. Yang kedua Bapak Ibu, catatan dosa yang tidak diampuni. Syirik. Kacanak mawat. Nukatilu catatan dosa yang tidak akan ditinggalkan Allah. Maksudnya non nempel terus sampai hari kiamat aya. Iya mah dosa manusia dengan manusia. Kata Rasulullah tidak ada solusi kecuali kisos padang masar. Pacanak-canak amal. Bapak Ibu tah kieu keungna sareng jalmi mah. Upami Bapak Ibu sareng Allah, ya Allah kami mohon ampun ya Allah, bisa jadi ku Allah diampuni. Tapi jeung jalmi mah Bapak Ibu wayahna kudu minta maaf ka orangna. Tak ieu beratna teh. Tuh saya bacakan hadisnya tinggali. Catatan dosa di sisi Allah ada tiga. Yang pertama, catatan dosa yang tidak dipedulikan Allah sama sekali. Kedua, catatan dosa yang tidak ditinggalkan Allah sama sekali. Dan yang ketiga, catatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Catatan dosa yang tidak diampuni Allah adalah menyekutukan Allah. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka aku akan haramkan surga baginya. Tuh, haram Ibu. Yang kedua, adapun catatan dosa yang tidak dipedulikan Allah sama sekali, yaitu seorang hamba yang mendolimi dirinya antara dia dengan aku, kata Allah dengan robnya. Seperti ini, meninggalkan puasa, dolim Pak teteh, tapi bisa jadi ku Allah ampuni kami, ku kami mah. Yang keduanya tuh meninggalkan sholat, bisa jadi ku Allah diampuni, kalau dia benar-benar tobatnya. Nah yang ketiga, sesungguhnya Allah akan mengampuni cara dosa yang seperti ini dan tidak menganggapnya jika ia berkehendak. Adapun catatan dosa yang tidak ditinggalkan Allah sama sekali, yaitu kedoliman seorang hamba yang dilakukan kepada orang lain. Tidak ada jalan keluar kecuali kisos nanti di padang mahsyar. Makanya minta di dunia diislahkan, minta dibubarkan ti ayeuna. Namun Bapak pernah mencuri hati bikin. Balikan, baik retaknya ayah ala teko. Pastikan, Ibu hapun tanya aku telah mencuri hatimu. Bikin balikan. Wayahna, dolim kajal mimah kisos padang masar bangkrut Pak. Ya. Sip, naon Pak. Hoyong hancur sep. Wayahna Bapak Ibu sok bisi Bapak Ibu gaduh dosa kajalami ngawea Ibu maafin abinya bisi aya lepat ulah disebutkan dosa napi omongan Ibu wengi abi kamari asa ngagibah Ibu ninggal Ibu terudet da ulah kitu mah tapi omongan eta mah udah we Ibu maafin abinya bisi aya lepat abi teh kitu ungkul siapa Ibu pernah dolim ke suami juga minta maaf. Ayah juga minta maaf. Tapi kemarin sudah saya terangkan, ibu mah susah minta maaf.
Ya. Tah ibu tinggal itu. Lanjut bu. Nah iya bapak ibu, sumber dosanya. Sumber dosa itu ada dua. Yang pertama dari internal, yaitu hawa nafsu. Dan yang keduanya dari eksternal. Nges udah ya pak, setan itu mah. Tuh, hawa nafsu. Bu, air rumus, orang yang taat itu bisa keluar jalur ketika dia tidak bisa menguasai hawa nafsu. Makanya rumus, ketaatan akan kalah dengan hawa nafsu. Jadi kalau ibu bisa menguasai hawa nafsu, maka aman. Lihat Pak Harisnya. Kalau bapak ibu bisa menjaga kepala dan isinya, termasuk lidah, dan perut sampai ke bawah, maka kata Rasulullah, silahkan engkau masuk surga. Tah berarti mun bisa menjaga, iya berarti telinga dijaga, mata dijaga, mulut dijaga, terus kemudian perut dan isinya dan kemudian ke bawahnya, itu oleh Allah silahkan masuk surga. Nah iya pak biang nama. Makanya ayat rumus kemana? Orang-orang nu jinah rumus kemana? Dari mata lain. Dari mata turun ke kemaluan, bu. Nujinah mah panamna hati mah diolah pak. Sementara nujinah mah ih gulis hayang dibeli tapan gitu pak. Bener ah? Tuh cina apa kamari aa ya Mesir ke usah cina kamari ayah abi Mesir sate cina nu dagangna gulis ah kobi sate na picen cina nu dagangna bungkus tuh pak. Gitu kan. Tuh ibunya jadi iya pak hawa nafsu bapak ibu punternya tah pak arisi mas ayna sok goes arisi sok goes ayna lamun arisi goesnya sendirian lamun capek berhenti mah berhenti aduh capek berhenti kan berhenti kenapa karena dia sudah sadar bahwa lamun dilanjutkan semua kuatin tapi lamun arisi ayna goesna jeng lolobaan pak jeng batunana hawa nafsu naik. Cek alis, aduh geus teu kuat. Temennya bilang, "Uh, lemah, lemah," gitu kan? Ngageduer teh hawa nafsu. Ngageduer, digaskeun teu. Digoes, balik ka imah egang teh. Yang tadinya Bapak Ibu goes teh yang sehat, mah bisa ibadah. Ayeuna naon? Digotong kan? Berarti naon? Hawa nafsu. Abi naos ka ibu? Bu, ari asuk ibu cekap teu 30? Jadi asuk ibu di bumi cekap teh 30. Ah, terpercaya. Kenapa terpercaya? Sampai lemari suami disewa ku ibu. Suami mah cekape dina kabinet. Eta ge sembena di gudang. Masih mending di aya kabinetan, ieu mah dina kursi tumpukeun aya nu kitu teh. Saha? Nuli parah naon pak, nyewa ke anakna, teteh, itu ayah lemari kosong, menyimpan kerudung mamanya, lebih ke beak nu anakna, gaya sepakat bu. Bapak ibu, pan pembangkat mati li, bu, nyanyi pembangkat mati, acukna nyantai, ah, nu penting mah, rapih, we, ibu mante, ibu mah kedah matching, lamun ibu di luhur hejo, minimal kehanap hejo, minimal leta hejo, kayak gitu ya nama. Ya kan? Ya, leres bu, hejo. Leres bu, sok ibu kaundangan. Ah, hayu orang kaundangan, hayu. Baju, truk, di baju. Hayu pun, bentar atuh, cek istri teh. Ah, hayang sarimbit atuh tuh. Nuh hayang sarimbit sah? Ibu na, iya pakai nu iya. Terus nanyakan istri teh, ah, ari iya asuk nu saya teh, hejo atuh berem, dipakai koneng teh, biasa nambah. Ya kan geus kitu teh. A bentarnya, lihat. Lalaki mah geus rapi, isi bilang, "A bentarnya, lihat. A bentarnya, bentarna ibu suami beres umroh teh." Pek teh geus lama setengah jam, eta kakarak halis. Bun engal bur, pek teh pas ngaca teh, "Aya bentar kieu keneh sebelah." Hoyong naon, Bu? Hoyong rapi. Abi naros bu, cekap 30 teh asli. Berarti lamun ibu meser deui wayahna eta na lemari kaluarkeun.
Siap? Berarti sasi enjing, insya Allah kita akan buka di sini untuk menampung baju yang sudah ibu tidak pakai. Kami akan kirimkan kepada orang yang memerlukan. Siap, Bu? Siap mau ngaji maksudnya non gitu ya? Ya tuh Bu ya, bisa dihisap ke Allah. Siap? Saya beda jawaban anak. Bapak Ibu, kita istirahat dulu Bu, sebentar tuh setengah 10.
bahasanana nu kieu asa di pepende nya. Tapi lamun ibu mah semangat punya mudah-mudahan ya. Nah Bapak Ibu, yang membuat orang jadi celaka itu Pak ini, ketika seseorang melajur hawa nafsunya, dan seandainya dia bisa menahan hawa nafsunya, insya Allah seseorang itu bakal selamat nih. Dalilnya, yuk kita buka buku Qurannya, Quran surat Al-A'raf ayatnya 175-176, ini saya bacakan. Dan bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu tentang pengetahuan yang luar biasa tentang Taurat. Berarti ia jalmi posisinya ayah di zaman Bani Israel. Pinternya luar biasa, jeniusnya luar biasa. Nah, lihat Bu. Kemudian dia melepaskan diri dari keulamaannya itu, dicoplokkeun gelarna Bu. Deh. Tuh, melepaskan diri dari ayat-ayat itu, berarti dia ngagadeikeun ulamana demi dunia, dicoplokkeun Pak. Nah, lalu dia diikuti oleh setan sampai ia pun tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki sesungguhnya orang itu teh kalau dia sabar aja Pak, teu kagoda ku setan, kata Allah kami akan tinggikan derajat orang ini teh. Tapi ternyata dia menggadaikan Pak tuh. Malah dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka jatuh perumpamaan orang yang seperti ini adalah seperti anjing yang apabila kamu menghalau tetepe menjulurkan lidahnya ek dibere mamen ge tah jalmi ta anu cinta dunia anu ngalajur hawa nafsu mah jiga nu kitu artina naon teu haus haus teu naon teu wareg-wareg hayo we terus. Tah ieu teh Pak jalmina teh namina teh Bal'am bin Bauro. Nami jalmina teh. Ieu teh Bapak Ibu jalmi luar biasa, jenius luar biasa, Quran katalar lah urang mah mah. Quran katalar, hadis katalar. Tapi ternyata digadaikeun keulamaannya untuk mengikuti hawa nafsu dan dia cenderung ke dunia. Kata Allah, lamun dia sabar aja sedikit. Kata Allah, kami mau tinggikan derajatnya. Tapi dia tergiur ke dunia, nepika jadi rendah dan sesat. Nah, itu kia bu, contoh nama tinggali. Bapak Ibu, Nabi Musa ketika Pak sudah keluar dari Mesir, menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Palestina. Nah, di tengah perjalanan, dia Pak mau masuk ke negeri orang, untuk singgah dulu. Maka di sana Bapak Ibu, ayah raja yang tidak menyukai ke Musa. Ah, cenah si Musa jeung kelompokna dieu mah kita cenah jadi menguasai di dieu. Tolong cegah. Ah, si raja ieu teh bilang ka ulamana, cegah Musa dengan doa kamu. Karena doa kamu ijabah da orang soleh. Tuh, orang soleh. Maka kata orang soleh ini gak mau. Tidak berani melawan Rasul mah tekuat. Atuh Pak Rasul mah Allah. Mual. Awalnya Pak si orang itu tuh. Tadi juga kalau dia sabar, tidak mengikuti hawa nafsu, dia mau tinggikan ku Allah teh Pak, ada keren ieu ulama teh. Ternyata kata si raja, cepat minta doa kepada Allah, lumpuhkan Musa, musnahkan Musa dan kaumnya. Akhirnya Pak si raja ieu teh mengiming-iming mau dikasih kekuasaan, mau dikasih uang yang banyak, dicoplokkeun tah imannya. Apa kata si ulama ieu? Ya atuh saya terima tawaran Anda. Dicoplokkeun Pak gelarna. Tos kitu dia naik kana bukit dan dia berdoa, "Ya Allah, hancurkan kaumku." Ku raja ka kupingin, "Nah, kamu teh ngadoa kitu." Kata si orang ieu, "Aku terpleset lidahku." Nukuruna mah, "Ya Allah, hancurkan kaum Musa,
tapi Allah teridoen menghancurkan kaum Musa mah, tapi justru dia berdoa kapleset lidahna, ya Allah hancurkan kaumku. Lihat, di dunia dia hina di mata raja, dibere duit henteu, di akhirat dia rugi di sisi Allah dan geus ngagadekeun akhirat. Tah kieu pa. Tah cek Allah nu kieu teh perumpamaan siga anjing. Jadi lamun aya ustad terkiur ku dunia, tah moal jauh beda jeung ieu, bakal binasa di dunia keneh ge. Iya. Makana kalau sampaikan ilmu, sampaikan beres. Iya mah lamun tujuanana untuk duniawi, kata Allah di lembah mana dia akan kami binasakan. Kartos, tak iya teh perumpamaan itu seperti Bal'am bin Bauro menungudag-udag hawa nafsu. Kartos ibu, naon bu, hawa nafsu ya. Lanjut banyak tuh, dua. Quran surat Al-Kahfi ayatnya 28, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pagi petang. Berarti naon? Dikir pagi petang dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu itu berpaling dari mereka. Mereka diri saha? Mereka diri saha? Halo? Ustaz ulah ditanya atau tunduh ya itu ya? Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja dengan mengharapkan keridoannya, dan janganlah kedua matamu saya Rasulullah, janganlah kedua matamu Rasul berpaling dari mereka. Sama mereka teh orang yang menyeru ieu, paham tuh, karena mereka mengharapkan perhiasannya. Jadi ulah berpaling dari mereka, anu orang-orang lain mah bakal mengharapkan ieu. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah serta menuruti. Tah ulah sok diturutan wae, silaka kamu teh. Tuh bebarengan mah jeung orang yang suka dikir, bebarengan mah jeung orang yang soleh, ke kamu teh kebawa soleh, ulah jeung nusok ngudag-ngudag duniawi, capek bisi binasa cing itu, Bu. Ibu sok nurutan mana? Ek gaul jeung soleh, gaul jeung tukang gosip. Ah, terpercaya. Tuh, tiri. Jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu? Berarti benar, hawa nafsu mah akan mendorong kita teh kepada kesesatan. Tapi aneh, ku imah di udag-udag wae. Tuh, jadi nyalakan setan ibu madanya. Cek setan teh tengah ganggu, udah tiba lagi ke siri balad. Ya, jadi pan tadi kayak musuh ibu melain setan, pan ieu mah hiji. Hawa nafsu ke nu setan mah hiji deui, beda deui. Ibu na we nu eleh. Tuh hawa nafsu we, berarti ibu lawan ibu masih kena kakuasai ku hawa nafsu, ibu merdeka teu. Maka nangke dina Agustusan ulah sok ngibarkeun bendera can merdeka teh. Lawan ibu na ayeuna salat tahajud ngarasa hampang, saum ngarasa hampang, tah ibu teh merdeka. Katos, on masih kene saum 6 hari hese wae. Eta teh can merdeka, masih kene aduh lebar euy keler. Eta can merdeka, ibu masih dikene dikuasai ku hawa nafsu ya. Tuh. Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dolim. Lanjut bu, tuh. Tetapi orang-orang yang dolim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Maka siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang telah disesatkan Allah? Tuh, mual bu, mual ya. Dan tiadalah bagi mereka seorang pun penolong ya. Jadi ibu muda-muda hawa nafsu mah siap-siap we terjerumus jauh pisan. Sok ibunya, bu pernah abi kapungkur aya anu curhat bu, sampai ku suamina tekenging keluar imah, ngalengkah karena
karena pagar di luar, kata suaminya, atosan cerai. Itu sampai kita bu. Kenapa? Karena suaminya terang kelakuan istri ya, lamun amang teh bu pas uhi teh rungsing wae. Ayah yang meli baju ya. Rungsing wae. Cek suami teh geus cicing di imah, keluar awas. Da bu karena kabitawan wae bu. Ada yang surat ke saya juga sama ibu. Sampai ke ayah jalmi ibu-ibu itu punya hutang sampai ratusan juta. Ya alhamdulillah lamun jadi imah atau jadi mobil, jadi motor mah jadi masalah, dah hutang oge dibayar. Imah, imah na be aja. Mobil ge henteu kapeser, motor kata kapeser tapi hutang nambahan wae. Untuk apa? Gaya hidup. Hawa nafsu pang udah guna wae. Tuh ya. Aman ibu menya, aman ya insyaallah ya. Aman lah ya. Paling ge hutangna paling ge ratusan jutanya ya. Tuh, Bapak Ibu tinggali, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan mereka berdasarkan ilmunya. Jadi seolah-olah, eta jalmi teh pak disesatkan teh diberi petunjuk ku ilmu. Padahal dia teh sesat ku ilmu na. Guda-guda hawa nafsu. Tuh, kemudian Allah telah mengunci hati, mengunci pendengaran dan hati. Dan meletakkan tutup di atas penglihatannya. Jadi pak, seolah-olah. Manusia dia berjalan di atas petunjuk, bukan sesat. Tuh, namun jalmi ngeselutin hawa nafsu mah, kata lo kami kunci truk seolah-olah benar padahal mah sesat kata teh. Oke ibu enak ya, ayah atau ya kan abis teh meser acuk makan kenutup orat, sepupu bunyi baju teh ayah. Jika nu benernya, sahat kata teh. Ini ayah. Pan abi memeser acuk ieu teh ya pan ame nutup aurat. Aya kan teh nutup aurat. Heeh, ari bener nutup aurat mah. Kan duit beak ieu teh. Tah nepi ka padahal ibu acuk di bumi teh araya keneh. Tuh, ibu teh seolah-olah teh cenah mengikuti petunjuk ku elmu padahal mah bajuna lemari ge aya keneh. Tah ieu teh pa disesatkeun ku elmuna. Jiga nya padahal mah belok kitu atuh. Sip. Naon? Baju lain belok. Ya, tuh, ya. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Ari anjeun teh ngambil pelajaran ka jalmi nu karar itu. Geus puguh jalmi anu ngudag-ngudag hawa nafsu teh binasa. Mata abi sok heran ke Bu ya, upami ibu yuswa atau sepuh, terus ibu teh masih kena gugulung dunia terus ka mana? Dunia teu beunang, akhirat tinggaleun. Rugi teu, Bu? Ayeuna ibu lamun ibu teu sepuh, terus ibu teh tahajud, keren teu? Henteu, keren di mana, Ibu? Pianhi, ibu teu sepuh, ibu tahajud keren teu, Bu? Henteu, be aja. Kunaon make be aja? Ada kuduna kitu, ibu teh. Anu keren mah budak ngora. Tahajud eta ibu be aja namun ibu geus kolot hayo we joget gigit Tuhan teh geus puguh ibu teh geus ripuh deur teh diedankeun panggung walah motah ibu teh ka mana bisi mawatna panggung keur ngebor ya karena ibu tak cerita ibu ayah wartos upami ibu emang di panggung sok ngebor itu ayah lowongan di Pertamina kalau ngebor lepas pantai pan bade ke mana atuh ibu itu kan bade uwi hayo wae ngagugulung dunia bisi teka bujeng akhiratna ke kantun lihat rumusna nu bapak ibu ayah kuduna dunia teh santai der serius ibu mah ari akhirat anu kuduna serius ibu mah seriwara wae jeng santai wae. Wenehi anu kuna mah dunia teh santai da geus dijamin ku Allah dunia mah teh anu can diatur mah can dijamin mah akhirat ari urang mah aya dunia ripuh pisan nu geus dijamin teh ari akhirat nu can dijamin malah santai-santai wae. Halo tos dikadieu heula nya bisi meriang.
Insya Allah bu seueur kene ke orang bahas tuh tilih seueur kene tuh. Tah ieu nya ieu nu keren mah tah sifat ieu ke orang bahas hiji-hiji. Sabubukna siap? Siap ya. Robana la tujikulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.